Assalamualaikum teman-teman. Salam sehat ya untuk teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengelilingi daerah Pantai Indah Kapuk. Nah, kita akan keluar di gerbang tol Kamal 2 untuk selanjutnya berada di daerah Pantai Indah Kapuk seperti yang sekarang teman-teman lihat pada video. Perjalanan mengelilingi daerah Pantai Indah Kapuk saya lakukan kurang lebih pada pukul 17.00 ini teman-teman, atau 5 sore ya. Jadi alhamdulillah cuacanya juga mendukung. Daerah ini mungkin sudah familiar ya di teman-teman semua, karena memang Pantai Indah Kapuk merupakan salah satu daerah yang tidak asing lagi di daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, setelah jalan lurus kita akan melewati bundaran dan kembali belok kiri. Kita akan menyeberangi jembatan ini nanti teman-teman. Dan beginilah kondisi jalanan terkini daerah Pantai Indah Kapuk. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah lama sekali tidak berkunjung ke daerah Peak ini, nah, semoga video ini dapat mengobati kerinduan dari teman-teman semuanya akan daerah Peak. Ya, ada apa saja di daerah Pantai Indah Kapuk? Ya, jangan lupa tonton dan ikutin video ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini di depan ada jembatan dan arah ke kiri juga, dan kebetulan kita akan mengambil arah lurus. Di sebelah kanan juga ada belokan juga teman-teman ya. Kita akan lurus saja. Jadi untuk pergi ke Pantai Indah Kapuk ini, karena memang banyak view-view-nya yang sangat indah, jadi lebih baik pergi ke daerah ini kurang lebih ya seperti yang saya lakukan hari ini, yaitu kurang lebih pukul 5 sore atau 17.00. Jadi cuaca sudah tidak terlalu panas dan dapat juga menikmati keindahan dengan view yang sangat keren-keren teman-teman. Lah, kita sedang jalan menurun. Ya, dan selepas turunan ini agak sedikit tersendat jalanan. Oh, ternyata ada sedikit perbaikan di sana. Nah, ini juga di sebelah kiri, ini juga banyak sekali sentra-sentra kuliner ini teman-teman. Apa saja ada ya di sebelah kiri ini baru saja. Dan mohon maaf karena memang posisinya tadi lagi hunting kulineran teman-teman. Jadi, dan posisi kita sekarang berjalan arah berlawanan dari yang tadi kita lewatin. Nah, ini sudah posisi jalan arah kembali dari video yang awal ya teman-teman. Nah, di sini pemandangannya sangat indah dengan adanya jembatan dengan view yang sangat bagus, juga di gedung-gedung menjulang ini
sangat indah sekali, dan beginilah kondisi daerah Pantai Indah Kapuk terkini. Nah, seperti yang tampak pada video, di mana kendaraan-kendaraan sangat ramai karena memang posisinya ini menjelang maghrib ya teman-teman. Di sepanjang jalan, baik kanan maupun kiri, dari tadi juga banyak sekali pertokoan-pertokoan yang menjual kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh manusia ini teman-teman, dari makanan, dari segala hal yang lain. Sekali lagi, jangan lupa untuk mampir ke daerah Pantai Indah Kapuk ya teman-teman ya. Dan ini posisi sekarang lagi berjalan menuju ke arah jalan tol, karena posisinya ketika kita lurus ini langsung tembus ke ruas tol Profesor Sudiatmo ya teman-teman. Ya, itulah tadi teman-teman video perjalanan mengelilingi daerah Pantai Indah Kapuk. Jangan lupa tunggu video-video perjalanan saya selanjutnya. Dan wassalamualaikum dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum.